Hai teman-teman semuanya, kita ketahui bersama bahwasannya nanti ya ketika sudah maintenance akan ada bocoran beberapa kartu ya teman-teman, kartu-kartu pemain ini yang ikut serta dalam Piala Dunia yang nanti akan juga disuguhkan ke dalam eFootball 2023. Di sini ada tim dari Argentina, Prancis dan Portugal, kemudian Spanyol dan ada Inggris, kemudian Belgia dan kemudian ada pemain dari Belanda, Korea Selatan dan pastinya Brazil ya teman-teman ya. Nah untuk ini ya, semua kartu-kartu ini ya bisa kita lihat ya dari maksimal ratingnya, nanti bisa kita up agar pemain ini lebih gacor ya teman-teman ya, dan pastinya kalian bisa menikmatinya ataupun kalian bisa menggacha nanti ya bahasanya sih. Kemudian untuk rating keseluruhan pemain, dan kalau misal kita up, yang pertama kita bermain Argentina ada Lionel Messi. Lionel Messi ini rating pertama 99, kalau di up bisa jadi 100 aja teman-teman ya. Lautaro Martinez ada 94, kemudian kalau misalkan kita up ya sekitaran 98, dan kemudian ada Leonardo de Paredes ini 92, kalau kita up ratingnya bisa sampai 95 ya teman-teman. Ini hanya fokus hanya untuk pemain rating di pemain Argentina aja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada pemain dari Portugal. Nah, untuk pemain Portugal ini ada Bernardo Silva, ini rating awalnya ini 95, misalkan kalau misal kita up maka ratingnya sekitar 98. Kemudian ada Cristiano Ronaldo, kalau misalnya kita up juga bisa sampai 98. Kalau di sini ada Bruno Fernandes, kalau misalnya kita up bisa jadi 97 ya teman-teman ya. Dan ini pastinya ya kartu pemain Portugal ini bisa nanti kemungkinan akan juga disuguhkan di dalam eFootball 2023 ya. Nah, kemudian selanjutnya ada dari kartu pemain dari pemain Spanyol. Ada di sini pertama yaitu Rodri, yaitu dengan rating sini 97, kalau misalnya kita up jadi sekitar 100 ya teman-teman ya. Kemudian sini ada Alvaro Morata, kalau misalnya kita up itu sekitar 96, dan kemudian kalau misalkan di sini ada Pedri ya, kalau misalnya kita up bisa jadi sekitar ya sekitar 98-an ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kartu dari pemain Jerman, ada Joshua Kimmich, yaitu rating pertama 97, kalau misalkan kita up bisa menjadi 100 ya teman-teman ya. Dan kemudian di sini ada Antonio Rudiger ya, di sini rating awalnya 94, kalau misalkan kita up bisa jadi 97. Dan kemudian ada ini ya, Gundogan, itu kan misalkan up bisa jadi 96 ya teman-teman ya, 97-an ya. Kemudian di sini ada pemain Inggris ya, di sini ada pemain Inggris yang bernama Bellingham. Bellingham ini rating awalnya 96, kalau misalnya kita up bisa menjadi 99 ya teman-teman. Kemudian di sini ada Phil Foden. Phil Foden ini rating awalnya 95, kalau misalnya kita up bisa sekitar menjadi 99. Kemudian di sini ada Harry Kane ya, di sini rating awalnya 95, kalau misalnya kita up bisa menjadi 99 ya. Dan kemudian selanjutnya ada kartu pemain dari pemain Belgia ya, Belgium. Yang pertama ada Kevin De Bruyne, yaitu kalau misalkan kita up bisa menjadi 100 ya. Kemudian di sini ada Romelu Lukaku ini kalau misalkan kita up bisa menjadi sekitar 98 ya ataupun 97. Kemudian di sini ada Eden Hazard, kalau misalkan kita up bisa menjadi 97 ya teman-teman ya. Dan kemudian selanjutnya kartu pemain ini ada pemain dari Belanda ya, kita kenal dengan Frankie de Jong. Frankie de Jong ini kalau misalkan kita up ya sekitar 99 ya teman ya. Kemudian kalau misalkan di sini ada Memphis Depay. Memphis Depay ini kalau misalkan kita up bisa menjadi 96. Kemudian ada Virgil van Dijk ya sebagai back, misalkan kita up bisa menjadi 98 ya. Itu adalah kartu dari pemain Belanda yang akan dibocorkan untuk eFootball 2023 ini. Nah, kemudian selanjutnya ada pemain dari Jepang ya teman-teman ya. Di sini ada Jurianto ya dengan rating 93, kalau misalnya kita up bisa menjadi 96. Kemudian di sini ada, saya lupa namanya teman-teman ya, di sini ada pemain ini kalau misalnya kena up ya bisa menjadi 95. Dan ini itulah beberapa kartu pemain yang nanti akan dibocorkan untuk event Piala Dunia ini di eFootball 2023. Kalau misalnya kalian suka, kalian like video ini. Saya Ilham IRPS Mobile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.